balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR. Bonus. Emang akhir tahun pakai bonus? Ya. Oke, boy. Aduh, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah support channel YouTube HSR Wheel. Sekarang kita berada di berapa? Berapa puluh ribu? 82 ribu, boy. Ya kan? Terima kasih, boy. Tepuk tangan sekali. Yeay. Jangan masuk bintang lagi. Oke, nih sekarang gue mau kenalin, ini adalah di balik layarnya tim YouTube-nya HSR Wheel. Ada gue sendiri, ada gue sebagai host juga. Terus apa lagi? Gue sebagai apa lagi ya? Frontman. Kok frontman? Ya kan host frontman, gimana sih? Iya, nih, host magang nih, ngeselin nih. Ini kita juga magang, mau ngucapin nih selamat nih buat Astrid nih. Astrid mulai tahun depan udah mulai naik nih menjadi host magang nih jabatannya. Nah, ini di samping kanannya kalian pasti udah sering lihat nih kalau dia ya kan. Halo. Si Ilham, si Sad Boy. Terus di bawah sini ini ada Ari. Halo. Dia bantu kita juga di apa ya, dia jatuhnya apa sih? Konten kreator. Konten kreator bisa lah ya. Bisa. Media sosial spesialis. Nah, terus samping kiri sini kalian mungkin juga udah beberapa kali masuk video. Ini ada Bintang. Dia apa? Editor tapi magang. Kameramen magang gua dia. Kameramen magang juga. Gila. Lu. Kita tim magang nih. Dia berdua tim magang nih ya kan. Bakal berkolaborasi di 2021, boy. Dan yang terakhir nih, nih, wis. Si baju biru. Sprintnya mana gitu? Ini siapa sih? Ini siapa sih? Kok diajar? Sorry. Konser punk sebelah sana. Ini namanya Agit, dia editor, main editornya kita. Tahun depan naik jabatan, keren. Baru mau tepok. Sebagai, kan dia kan sekarang editor doang kan? Tahun depan kita naikin dia jabatannya sebagai senior editor. Tapi, nah, sebagai penutup tahun, sekaligus kita mengucapkan banyak terima kasih. Kita juga pengen sedikit flashback nih. Apa aja sih yang sudah terjadi di YouTube-nya HSR Wheel selama 2020? Coba, gue mau nanya apa namanya pesan-pesan dari tim gue dulu nih ya kan? Siapa dulu ya? Coba, Srit. Gue. Lu dulu dah. Apa? Konten apa, video apa yang paling berkesan banget buat lo? Nah, belum. Sabar. Iya, ya, oke. Okay. Bentar, yang mana kan? Banyak banget. Yang paling berkesan? Alinka sih. Oh, waktu lo pas di gua dibawa mundur, nge-slalom sama Alinka. Itu sih, gokil. Tapi nggak apa-apa, gara-gara itu lo diangkat jadi host magang, ya. Mantap, Street. Selanjutnya, Bintang. Nah. Apa Bintang? Kalau video apa yang paling berkesan buat lo di 2020 ini? Yang paling berkesan itu video yang anti kaleng. Anti kaleng itu yang sama Berliana. Dia masuk aja, sengaja. Dia nyiram ke gue juga. Iya, gue gitu-gituin. Iya, digini-giniin ke gue. Iya, gue gini-giniin gitu. Wah. Itu, gue cuma nyontohin doang. Biar aku jadi basah. Kan di dalam mereka nggak tahu. Aku juga basah. Aduh. Emang gede, emang gede.
Diem-diem sukanya gede. View-nya ya? View-nya. Anak magang enggak boleh gede-gede. View-nya. Itu lokasinya juga gede. Lokasinya gede. Dia itu benar kenal dia. Boleh, boleh. Ari, ya Ari. Coba yang paling berkesan. Kalau gua yang waktu giveaway itu 75.000 subscribers. Oh iya, dia baru soalnya kan. Iya, baru. Tapi baru. Itu berkesan banget tuh buat gua. Berkesan banget. Coba iya. Bikin mana ya? Kesempatan hari ini tuh kita mau bagiin 2 set velg ya. Dan udah ada 240 nama kandidat untuk pemenang 2 set velg. Berkesannya kenapa, Ri? Kan enggak ada lu nyari. Kan lu enggak ada. Soalnya itu pertama kali gue ngadain giveaway sama ASR, pertama kalinya. Jadi berkesan banget buat gue. Pertama kali bagi-bagi velg gratis ya? Iya, betul. Kita udah sering ya? Kita udah sering bagi ini. Tapi nanti 100 ribu ada lagi kan? 100 ribu? Ada! Dua kali. 100 ribu? Brand velg di Indonesia ya kan? Yang suka bagi-bagi velg gratis cuma dengan nonton video YouTube-nya doang tuh ya ASR. Per 25 ribu. Ingat tuh ngatur. Kan kemarin gitu per 25.000. Kemarin iya. Besok siapa tahu besok per 5.000. Ayo. Bisa jadi. Bisa jadi. Tinggal komen aja. Tinggal komen. Nah, selanjutnya lu Am. Lu kan nih, lu kan paling sering ikut gua ya kan. Coba video yang paling berkesan buat lu. Gua mau nanya dulu, ada yang kelewat nih kayaknya nih. Apa tuh? Ada yang kelewat kayaknya apanya? Yang belum ditanya. Kan belum. Ada yang belum ditanya. Kan belum semua memang. Kan tadi dia udah. Emang dia udah? Udah. Belum. Emang belum ya? Belum. Cuci muka. Ini belum, dia juga belum kan? Tadi kan pertama lu, Mbak. Bintang. Cuci muka kayak nih Osma. Namanya juga magang ya kan? Ayo. Mohon maaf yang udah tua kan. Ayo, ilang. Yang paling berkesan. Cakep. Gua juga suka tuh ya kan. Yang paling berkesan itu. Apa? Itu video klip jingle ASR Wheel. Ush, lu dapet cewek ya? Oh, bukan. Yang ini videonya, yang ini nih. Satu tujuan. Maju mantap. Ngobrolin apa nih Aisan? Jipong. Blok. Udah kan? Iya, emang belum. Kan udah ngomong udah kan kita kan? Ya bingung ya, ngomong apa lagi? Ngobrol apa? Apa kek? Lu kek ya, awal. Lu kek kagak pernah PDKT aja lu. Udah bagus lu gak gua kasih dialog lu, jadi cuman ini doang lu. Ya maksudnya ada pinggirnya balok, blok-blokannya apa gua ngomong. Kita jalan enggak ngomong. Ini ngomong mulu. Iya, lu ngomong. Kagak ecer. Ngomong mulu. Buruk kayak begini. Aduh. Eh, itu lu, ini aku saudaranya waktu itu kan. Salah pilih. Kayak begini, jadi buruk. Belum ada bintang. Kalau ada bintang mungkin bintang. Oke, selanjutnya, Git, apa Git yang paling berkesan buat lo Git? Gue sih berkesan kalau kita lagi featuring sama artis tuh, terutama sih artisnya tuh Kang Sule. Push, taruh, gue demen nih. Gue ingat waktu itu Kang Sule. Kang Sule kan mulai entertainment dari tahun 89. Jadi sekarang Kang Sule punya berapa mobil? 12-an lah. Gue biasanya pakai Avanza aja. Avanza? Kang, apa sih rahasianya Kang? Kayaknya jarang banget gitu ya seorang anak yang bisa kayak berdedikasi tinggi gitu kan. Apalagi terhadap bapaknya gitu. Ya. Kalau gue sih lebih menganggap anak-anak itu bro. Jadi supaya mereka itu nggak ada rahasia yang ditutup-tutupi. Semuanya terbuka. Kan kalau orang tua zaman sekarang dia gelisah ya anak main handphone dan yang lain-lain. Mereka udah tahu kok, nggak usah dikasih tahu. Kenapa lu sangat lu bisa bilang dia nggak mau high profile, dia low profile gitu? Kenapa? Karena di video itu dia tuh bercerita sebagai seorang ayah juga, karena gue udah berkeluarga ya. Jadi di situ ada pesan edukatifnya juga buat yang udah berkeluarga gitu. Jadi gue suka tuh. Jadi berkesan banget pas gue lagi ngedit tuh. Wah, kayaknya gue tersentuh. Emang bener ya? Beda umur ya. Beda umur. Nah, kalau kalian yang mana boy? Coba selama 2020 ini video mana yang paling berkesan buat kalian? Kalian boleh komentar di bawah. Nanti yang apa namanya komentarnya alasannya juga ya. Ya alasan. Kalau misalnya komentarnya komentar dan alasannya bagus atau segala macam, nanti gua kasih hadiah. Kita kasih pakai linknya kali ya. Apanya? Copy URL linknya kali.
Boleh, boleh. Biar linknya nontonnya bareng-bareng yang benar. Gitu. Boleh ya kan? Kalian kirim nanti pengumumannya kita akan undi nanti tanggal berapa sih? 4 ya? Tanggal 4, tanggal 5. Wah, ini tayang tanggal 3. 31 kan? Berarti 4. Kita kasih waktu 3 hari lah ya. Tanggal 10 deh, 10 Januari. Boleh, tanggal 10. 10 Januari nanti kita undi siapa, bukan diundi ya, kita pilih. Pilih siapa? Pilih. Kita milihnya berapa orang gua enggak tahu, pokoknya pakai komentar aja sebanyak-banyaknya. Nah, kalau gua sendiri nih, ada beberapa video yang cukup berkesan sih bagi gua, pengalaman-pengalaman penting. Apa aja? Makanya sebelumnya gua juga mau makasih banyak buat HSR Wheel yang sudah memberikan gua dan teman-teman di sini, tim HSR di sini apa ya, kesempatan-kesempatan baru ya. Yeah. Contohnya kayak pertama, tahun ini tuh tahun pertama di mana gua baru pertama kali belajar drifting. Nih, waktu itu. Tuh, lihat bajunya tuh. DS Rolex Academy Drifting Academy. Gua ada saatnya cobain. Itu waktu itu lu apa sih yang lu rasain mas? Lu udah lama kosong kan 4 tahun ya berarti? Kosong 4 tahun terus lu ikutan lagi nih? Enggak, ini ada drifting bukan balapan. Gini lu harus magang. Kok latihan sih? Latihan drifting. Latihan drifting. Latihan drifting. Itu yang Jason bilang air drift itu. Nanti salah dong, cut tuh salah. Iya, gak boleh diikat. Hari juga magang. Tau. Oh iya. Bisa diikat magang. Editor magang, nanti tolong cutin ya. Kalau gue ngerasain itu karena dari dulu kan emang sering, maksudnya gue sering ikutan masak buat latihan gitu-gitu segala macam. Tapi emang nggak pernah nyobain yang masuk ke dalam mobilnya terus bawa terus drifting gitu, emang belum pernah. Jadi kemarin itu emang bisa dibilang pertama lah, pertama kali dan bisa gitu. Mungkin kalau pertanyaan lo tadi itu adalah kemarin itu sempet gue ikutan kompetisi ya. Slalom di Mekarta yang ini nih. Siap jalan-jalan. Nah, itu emang udah lama banget. Terakhir balapan itu 2015 kayaknya. 15 apa 16? 15. Itu perasaannya gimana ya? Dagdikduk sih. Waktu itu lu gak ikut sih street, yang ikut Ilham sama Bintang waktu itu. Itu deg-degan banget, mungkin lu bisa lihat ya muka gua kayak panik banget gitu kan. Sampai motornya mau lewat itu. Kepleset. Terus gua juga dikasih kesempatan bisa berkolaborasi, bisa ketemu langsung sama artis-artis papan atas di Indonesia. Coba, siapa tang? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Yaudah 10 menit, HSR Wheel, 10 menit lu ganti mobil lu sekarang. Benar. Ayo siapa lagi? Andre Taulani. Wah itu Pak Haji itu. Oh Pak Haji. Pak Haji Andre itu, nih ada videonya nih. Kenapa lu? Sedih lagi, kaki lagi. Itu sekitar mungkin 5 juta lah. Satu pair lah, nanti kalau 4, 20 juta. Oh, gak usah disebut lu, kesannya 20 juta ngasih ke setiap orang. Jadi karyawan udah 10, berarti kali 20, 200 juta, 20 ribu karyawan. Nah, bener tuh, itu asli. Gua belajar ngelawak dari dia tuh. Asli. Lu tau gak, yang tadi keinjek, itu menurut gua konyol. Asli, tapi pas di gua bawain, ih, bisa begitu ya. Keren. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Fitri. Nah oke, udah kepasang semua nih. Yang depan tuh yang mid 03 itu saya suka, tapi begitu lihat ini saya lebih suka lagi dan apa ya, langsung klik gitu. Yakin mas mau yang ini? Yakin udah. Mas, mirip nggak? Mirip siapa? Modelnya. Sama. Menurut lo ada yang mirip nggak? Gua nggak ingat sih, gua sih sebenarnya bukan expert masalah pelek. Tapi kalau gua ngeliat ini, gua nggak keinget ke satu merek lain. Nggak tahu, okay. Lo kasih tahu lo nggak? Nggak sih, emang nggak mirip, karena emang original design. Oh, ini original. Nah, Mas Fitra itu juga salah satu toko otomotif yang bisa gue bilang tuh menjadi panutan gue juga. Karena dia bisa sebagai seorang ekspertis, sebagai seorang jurnalis juga, pembawaannya tuh juga gimana ya? Luwes gitu ya. Gue pengen sih kayak Mas Fitra. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk berkolaborasi lagi sama Mas Fitra. Amin. Siapa lagi? Caca. Wah, Caca yang belum nikah. Kak, ngapain? Oh, yang jamu. Oh, ini jamu, Bang.
Nek, kasih jamu yang paling yahut, Nek. Paling yahut. Mau nikah, Nek. Oh iya, Nek. Malam pertama, Nek. Sama yang nonton, Nek. Awalnya siapa coba? Siapa? Coba. Jujur kalian sekarang juga. Siapa awalnya? Udah pasti dia. Dia tuh racun banget kalau otomotif. Sudah pasti. Dia racun banget dari dulu. Bener, Mbak Caca, Mbak Mbak Caca itu seru juga sih. Mobilnya waktu itu apa? Harrier. Versi Lexusnya ya? Bener. Versi Lexus? Apa sih? Ya Harrier. Yang udah dimodif bukan juga kan? Harrier, logonya Lexus. Logonya doang diganti. Ed, dah bujuk. Apalagi? Git, apa? Siapa ya? Ada nih satu. Siapa? Nih. Siapa? Satu nih, ya kan? Panutan mahasiswa-mahasiswa fuckboy Indonesia. Jeep. Yoi, bener banget. GTR. Mas Jonathan, nih videonya ada nih. Oh, lo kan panutan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia Raya gitu kan. Jadi mendingan velgnya kita ganti deh. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat ya. Boleh ya. Tuh, ya kan? Panutan aja udah pakai HSR kan, Mas Kipro. Odyssey, benar. Odyssey. Oh, apalagi, Hanang? Coba. Yang mistis. Sambung rosso. Wih, sambung rosso. Itu benar-benar enggak sengaja sih. Waktu itu benar-benar enggak sengaja ya. Lo tiba-tiba ketemu gitu di toko. Iya, gue jadi lagi spuring di toko BRC, di BRC terus. Selamat siang. Mas mobilnya ya? Ya. Mas, boleh ngobrol-ngobrol dikit enggak? Saya Aldi, Mas. Siap. Dari tim YouTube HSR Wheel. Oh, mantap. Mas, ada YouTube-nya juga. Si sambung rosso. Wih, siap. Nanti kita nonton juga deh. Ya, spiritual education. Ya. Nah, itu tuh benar-benar kita tuh enggak tahu ya, Am ya. Kita enggak tahu pasti bagi kita ajak ngobrol. Ih, kok kayak pernah lihat gitu kan di YouTube. Taunya itu Ki sambung rosso ya. Panutannya bintang ya kan. Tapi gue dapat cerita waktu Ki sambung rosso. Jadi sebelum video itu diedit, ternyata Mas Adi tuh lagi nonton videonya Ki sambung rosso. Oh, berarti dia pakai ini chemistry Bandung berarti. Iya. Iya, toko di Bandung. Terus ada lagi. Ini jujur ya, pertama kalinya gue bikin video se-enjoy itu. Enjoy banget. Gua coba tebak-tebak. Apa? Ini. Nih idola gua nih, gila. Apa kabar, Bang? Oh, Bang Aldi. Waduh. Gua langsung record aja enggak apa-apa ya? Oh, siap, Bang. Entar gua ambilin kursi dulu. Iya. Udah, santai, Bang. Bentar lagi kok kayaknya. Kenalin, Bang. Ini Astrid, Bang. Oh iya, halo. Rigen. Iya. Dia lagi magang. Oh, lagi magang. Iya. Magang mau jadi host. Oh, mau jadi host? Iya. Oh iya, siap. Bang Rigen kayaknya jago nih public speaking-nya nih. Enggak, Bang. Enggak, itu mah cuman pura-pura aja sih, Bang. Pura-pura jago. Nah, itu ya. Gua ngerasa, gua enggak tahu ya, lu dari segi editor gimana, tapi gua ngerasa tuh di situ gua ngerasa benar-benar kayak lepas banget gitu loh. Pertama kalinya, maksudnya kan gua bikin video udah banyak nih. Itu tuh syuting sama dia tuh benar-benar kayak gua bisa jadi diri sendiri. Lu saya gitu. Lu gimana ngeliatnya? Ya, gua sih ngeliatnya juga lu apa lebih enjoy aja. Ah, yang edit bintang. Kan? Oh, bintang yang edit. Iya. Gimana bintang? Yo, diam kau. Hey, penipu. sweeper jangan menipu. Kan gitu. Oh, enggak ada cerita. Sorry. Settingan. Oh, setting. Gimana, Bang? Mas Aldi pas itu seru banget ya, kayak dia ketemu orang yang dia pengen banget ketemu gitu. Kayak orang, ini dia udah tunggu-tunggu banget ya ketemu Mas Rigen itu. Iya benar sih. Sebenarnya memang pengen excited ketemu, gitu ya. Excited gitu ya. Maksudnya dengan yang lain juga, kayak sama AA, sama Om Andre, Pak Ji Andre, sama Kang Sule juga. Itu gue pengen juga ketemu mereka. Tapi kayak sama Rigen tuh gue gak tau kenapa gitu, kayak gak ada gap sama sekali gitu. Jadi kayak ngobrol gitu, asik banget sih kayak gitu. Ayo, siapa lagi?
Siapa lagi tuh? Ada yang menyala. Wow. Lupa kalian kan? Malam bobo di mana? Di rumah. Nah, benar. Benar. Iya. Itu malam bobo di mana? Bobo sama siapa? Cocok lu am. Buat dipukulin. Benar. Nih, waktu itu gua gantiin velgnya Mas John nih. Oke, Heiser sekarang nih kalian bisa lihat kita udah pasangin. Mas, gimana? Akhirnya ternyata setelah dipasang empat-empatnya baru kelihatan menyalanya, Don. Menyala. Berat. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Tuh, ya kan? Ingat enggak lu waktu kita gantiin velgnya Mas John? Yang menyala. Iya kan? Itu seru juga tuh. Terus di tahun ini tuh ada satu konten yang kita berhasil bikin. Menurut gua. Apa tuh? Anti kaleng. Oh. Wah, itu kan pertama kali kan? Tahun ini pertama kali kita bikin dan itu alhamdulillah responnya dari teman-teman juga bagus gitu ya. View-nya lumayan dan apa interaksinya tuh dapet gitu kan, apa segala macam. Udah gitu juga teman-teman yang kita undang, entah itu dari influencer, terus selebritis, terus selebgram, terus rekan media juga sempat diajak. Terus para sponsor Obri juga. Yes. Terus kayak itu tuh dua cewek kesayangan tim HSR. Adik kakak. Ada kayak Lavina. Masukin mukanya entar di sini. Ada Vina, ada Maya. Juga kita ajak kemarin ya kan. Kakak ADM. Benar. Nah, segitu aja boy, kurang lebih kita flashbacknya nih ya di 2020 tim HSR itu seperti apa. Sekali lagi kita mengucapin terima kasih banyak. Buat teman-teman semua. Kamsia koko. Hansa hamida. Thank you. Apa lagi? Arigato gozaimasu. Arigato. Iya, benar arigato. Apa? Sobekap. Sobekap dong. Wapuks nih. Itu ya, tanpa support dari kalian kita juga mungkin nggak akan, channel YouTube HSR Real tidak akan grow up setinggi ini. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau mungkin masih ada video-video kita yang mungkin masih ada salah edit ya, jagit pasti ya, tidak sesuai dengan ekspektasi apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi bener, atau mungkin angle-angle pengambilan kameranya masih kurang oke, atau mungkin footage-nya kurang banyak, audionya berantakan, atau host-nya mungkin kurang ganteng gitu kan. Kok gue ngejelekin diri gue sendiri sih? Enggak kan, host magangnya kan kurang ganteng. Intinya sampai batuk gue ngeledek diri sendiri. Intinya untuk di 2021 kita bakal lebih berusaha lagi ya. Kita bakal lebih berusaha lagi, berupaya lagi memberikan satu tontonan bagi kalian semua, entah itu dari edukasi, entah itu dari hiburan, dari entertainment, ataupun dari apa? Konten. Rekomendasi tentang velg terutama gitu kan, serta tentang modifikasi mobil pada umumnya. Oke, Steve, lu ada mau tambahin enggak? Pokoknya dukung terus channel HSR Wheel, karena tahun depan ada host magang, sama kameramen magang, editor magang juga, editornya juga magang, viewersnya magang lagi ntar jajan. Jangan dong. Oh, jangan. Kira viewersnya maba. Ya boy. Nah sekali lagi kalian boleh komentar di bawah. Coba video apa yang paling berkesan bagi kalian di 2020 di channel YouTube HSR Wheel. Taruh linknya, kayaknya gak usah taruh linknya deh. Copy linknya. Taruh linknya di bawah, terus apa alasan kalian kenapa video itu menjadi video yang paling berkesan bagi kalian. Nanti ada sedikit kenang-kenangan dari kami tim HSR bagi kalian yang kami pilih alasannya ya kan, yang paling oke. Berapa orang bang? Gak tahu, makanya pokoknya kalian komentar aja yang banyak ya kan. Di share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih besar lagi gitu kan. Yang tadinya cuma ngomongin velg, terus tips and trick beberapa, terus beberapa komponen modifikasi mungkin nanti akan bisa lebih besar lagi kayak gitu ya. Dan yang pasti jangan lupa ingat velg, ingat HSR.